saya juga tidak lama di sini. Saya ingin Aceh ini aman, maju, sejahtera. Itu sudah selesai. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta aparatur sipil negara pemerintah Aceh untuk selalu mengingat keluarga saat berada di kantor. Menurutnya, keluarga di rumah baik pasangan istri maupun suami dan anak selalu mendoakan agar keluarganya bekerja dengan baik. Ia mengatakan jangan sampai ke kantor kerjanya ngopi sepanjang waktu. Ingatlah bagaimana saat berangkat anak mencium tangan dan mendoakan. Dan jangan bohongi keluarga, kata Ahmad Marzuki saat memimpin apel pagi Senin di halaman kantor Gubernur Aceh 7 Agustus 2023. Ia juga meminta para ASN-nya untuk tidak menjadi orang yang hanya pandai menasehati anak dan keluarga dan untuk selalu melakukan hal baik. Namun, untuk diri sendiri malah berbohong dan tidak menjalankan tugas sesuai amanah. Di akhir pesannya, PJ Gubernur juga mengatakan agar Aceh akan semakin maju jika seluruh ASN pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian dalam bekerja, ASN juga harus menghindari konflik dengan teman maupun atasan.